Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, guys, Adik Yasmin Vlog. Apa kabarnya semuanya? Semoga di hari ini kita mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya memberikan tutorial membuat kue singkong dengan isian pisang, ya guys. Ikutin dan jangan skip videonya, guys. Di sini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan yaitu 1 kilo singkong nih tadi sudah saya parut, dan kelapa setengah dari buah kelapa ya guys sudah saya parut juga. 1 sendok makan garam nih, warnanya saya kasih ada 3 warna, coklat, merah, dan hijau ya guys. Dan saya gunakan juga nih pewangi makanannya yaitu vanili ya. Dan pisangnya saya gunakan nih, pisangnya 2 buah ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya guys. Ini pertama saya sudah siapkan yaitu untuk mengukusnya, ini nanti saya mau kukus dulu ya guys. Langsung saja guys, ini saya gunakan nih, saya tambahkan garamnya secukupnya, kalau asin juga dikurangkan bisa guys. Dan ini vanilinya 1 bungkus. Oh iya guys, biar manis ini saya tambahkan gula ya sebanyak 2 sendok makan, 2 sendok. Ini rasa cukup. Terus mau saya bagi, karena ada 3 warna, saya bagi 3 ya guys. Ini sudah 3 warna. Saya gunakan pisang tanduk nih ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ya. Setelah buat mukus di kelapa parutnya tadi, ini langsung masuk aja ya guys, kukus. Masuk. Nih. Dengan api sedang kita kukus selama 20 sampai 30 menit ya guys. Oke guys, kita lihat ya apakah sudah masak. Warna daunnya sudah berubah ya guys ya, ini sepertinya sudah masak ya. Oke, siap untuk disajikan. Ini guys, setelah saya angkat nih, sudah saya potong-potong, siap untuk disajikan ya. Sangat cantik sekali guys. Ini tinggal menaburi kelapanya yang tadi sudah saya kukus. Langsung saja ya guys ya. Oke guys, terima kasih ya telah mengikuti, semoga bermanfaat, dan silakan dicoba di rumah guys. Jangan lupa dukung channel saya ya dengan cara subscribe, like, komen, bagikan bila bermanfaat, dan jangan lupa juga ya guys bunyikan loncengnya
agar dapat notifikasi video terbaru dari saya secara gratis ya. Selamat mencoba, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.